Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gua di channelnya Acus Predator. Nah, di kesempatan kali ini kita lagi berkebun ya sama orang tua saya tuh. Ini menanam padi guys. Ini namanya ngahuma, kalau orang Sunda itu ngahuma namanya. Cara menanam padi yang nanti berasnya itu jadi merah, teman-teman. Nah, gini caranya. Tuh nungging-nungging tuh sama ibu bapak tuh. Kayak gini. Ini baru pertama kali coba ngasik, namanya ini ngasik, teman-teman, namanya. Dicolok-colok kayak gini tanahnya. Contohnya seperti itu tuh. Nah, nanti ini tumbuhnya itu sekitar berapa bulan, Mah? Mah? Ini maksudnya ke bini, ke itu, ke panen. 4 bulanan guys, katanya guys. Sarua sama sawah katanya. 4 bulanan. Nah, buat kalian semua yang punya kebun, dimanfaatin ya buat lahan kosongnya. Dimanfaatin untuk menanam padi guys. Seperti ini guys, diasek, dicolok-colok tanahnya. Nah, seperti ini. Nanti taburin aja benihnya. Oke. Okay. Aduh. Kebunnya luas guys, ke sana masih banyak, masih luas. Aduh, udah pegel. Bibitnya sih, benihnya tuh, benihnya sedikit tuh, sekeranjang gitu. Cuma kan sedikit-sedikit naruhnya ke lubang-lubangnya kayak gini guys. Jadi bikin pegel, cangkel. Nah, lumayan empuk nih tanahnya guys. Ini senjata kita nih. Contohnya seperti ini guys. Jadi kalau kalian penasaran bagaimana menanam padi di pasir kayak gini nih. Nah, gak cuma di sawah aja guys, di pasiran juga bisa nih. Huma namanya, beras huma ya guys. Makanya ibu-ibu kampung itu cepet tua tuh kayak gini ya, bongkok-bongkok tuh, padahal masih muda ibu saya tuh. Tapi udah bongkok, udah tua. Bapak saya udah tidak bergigi lagi. Ini singkong guys. Nah, singkong. Ada singkong di sini. Oke guys, aduh, ngasek kali ini ya, menanam padi kali ini di huma ataupun di
kebun sudah selesai ya mungkin ya. Aduh, gatal-gatal langsung guys. Aduh, anjing, gatal-gatal. Oke guys, segitu aja dulu ya buat teman-teman. Mungkin buat kalian semua video ini ada manfaatnya, bagaimana cara menanam padi di kebun ataupun di pasiran, di huma ya, pokoknya di dari apa, bukan di sawah ya, bukan di sawah tapi di kebun kayak tadi, kayak video tadi tuh, kayak si bapak kayak gitu. Itu mungkin cara-caranya ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian yang belum tahu cara menanam padi ataupun bagaimana cara menghasilkan beras merah ya, seperti itu nih, seperti ini teman-teman. Nah, seperti itu yang tadi saya lakukan di video sebelumnya, seperti itu ya. Lumayan cukup pegal juga, udah lama ya nggak bertani, bantuin orang tua nih, merah tangannya sampai merah, pegal-pegal nanti juga pegal. Tapi alhamdulillah udah selesai juga, mungkin sedikit lagi ya teman-teman. Itu sama ibu tuh di sana. Oke, buat teman-teman semuanya, terima kasih udah menonton konten saya kali ini, video saya kali ini. Semoga videonya bermanfaat buat kalian semua. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu channelnya, supaya kalian itu mendukung channel gua. Nah, dan yang belum tekan loncengnya, silahkan tekan loncengnya juga, supaya kalian itu tidak ketinggalan video terbaru dari gua ya. Oke, kita lanjut dengan video di next video ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.